alhamdulillah kabar baik. Alasan untuk ngikut kursus lisensi C ini ya, pertama saya ingin belajar dan lebih nambah lagi pengetahuan tentang sepak bola, karena sepak bola itu kita butuh sepak bola yang pada prinsipnya itu memang kita harus tahu tata cara dari sepak bola yang benar, posisi pemain dan apa yang harus kita lakukan nanti di lapangan. Yang tadinya kita sebagai pemain nggak tahu, pada akhirnya kita tahu. Jadi apa yang sebenarnya pernah kita ngelakuin kesalahan di lapangan, sekarang kita tahu, oh jadi prinsip sepak bolanya tuh sebenarnya itu seperti ini yang benar. Jadi terbuka wawasan yang abang ya, itu? Alhamdulillah terbuka wawasan dari waktu kecil terus sampai kita bermain sepak bola, ketemu sama pelatih-pelatih yang profesional. Ketika kita disalahin, memang benar bahwa oh itu salah memang. Sebenarnya memang benar bahwa prinsip sepak bola itu yang benar seperti ini. Ya yang jelas semua keluarga support, apalagi basicnya udah pemain sepak bola. Jadi ya selama masih berbau dengan sepak bola selalu support. Lalu ada beberapa juga mantan-mantan Persija seperti Bang Ngawan atau ada? Oh yang jelas senang ya karena punya teman sepak bola. Banyak juga pemain-pemain yang mantan pemain Persija dan juga ada pemain sepak bola yang lain yang sebenarnya udah kenal kan. Jadi ketika di dalam kursusnya kita juga nggak terlalu kaku. Yang jelas mudah-mudahan ilmu yang saya dapat ini bisa saya terapkan ke adik-adik nanti, baik di akademi atau di SSB. Pasti ambil lisensi. Saya ini untuk bekal buat saya ke depan. Jadi kalau ketika saya pensiun nanti, saya sudah punya bekal. Bagaimana dukungan keluarga abang untuk? Dukungan keluarga termasuk istri saya, dia sangat mendukung ketika saya dapat untuk kursus lisensi C ini. Dia selalu memotivasi saya, kamu harus ikut, kamu harus ikut. Saya memang pada dasarnya dari hati saya untuk ikut lisensi ini, karena saya melihat di kampung saya itu banyak pemain-pemain yang berpotensi, tapi tanpa pelatih mereka nggak terlatih gitu, nggak tahu arah tujuan mereka kemana. Ya. Insya Allah kalau saya selesai ambil lisensi ini, saya akan melatih mereka dan menjadi pemain-pemain berkualitas. Berarti ini untuk bekal nanti di kampung halaman ya Bang? Iya, untuk masa tua juga.